Muniang tina prapraken produksi busana imahan nalika mangsa sasalad kiwari Ece Homeware medareken produk anyar anu di jejeran Hera dumasar kana mitologi Yunani. Eta busana outer tur kameja dina pula sideng emas tur perak teh dipiharep mampu nguniangkeun aura dewi Hera anu katelah anggun gelis mewah tur elegan. Poe Salasa pas sore 11 Januari 2022, C Homeware medalkeun busana kalawan jejer Hera anu diluuhan ku influencer Keanu Angelo, distributor jeung member C Homeware. Owner C Homeware Cecilia Emeraldi ngeceskeun produkna kiwari beda jeung karya busana samemehna. Upama sasarina rea ngagunakeun pulas warna, busana C Homeware kiwari anu di jejeran Hera dipapaesan ku pulas hideung emas tur perak anu katiten leuwih mewah. Pola tur konsep nage dicuta tina mitologi Yunani, sangkan anu ngagunakeun busana Hera bakal nguniangkeun aura kawas dewi Hera anu anggun, gelis, mewah tur elegan. Samalah eta produk ge bisa digunakeun ku sakumna kaum manoja kaasup hijabers. Keunikannya itu dia berbeda dari project-project sebelumnya. Karena kan kalau project sebelumnya kita kebanyakan main full color, tapi untuk kali ini kita main edisi itu kayak black gold, bahkan black silver, jadi lebih agak luxury aja gitu. Patternnya itu kita ambil dari patternnya, sama dari konsepnya sendiri, dari konsep modelnya, campaignnya, bahkan sampai patternnya kita ngambil dari kisah Greek mitologi Yunani. Jadi orang yang benar-benar pakai produknya itu seperti Hera, yang benar-benar anggun, cantik, memancarkan aura kemewahan. Sasarannya mungkin ke siapa? Sasarannya sih sebenarnya ini untuk banyak kalangan ya. Jadi kayak anak muda bisa pakai, ibu-ibu pun bisa pakai gitu, dan hijabers pun kalau hijab bisa pakai. Karena kita punya long outer, itu kan bisa dipakai untuk hijab, dan kayak kita-kita nih kayak usia aku itu bisa kelihatan simple dan stylish banget pakai outer si Hera ini. Masih cek Cecilia, dirina miharep produk jieunan Indonesia mampu adu harepan jeung produk ti nagara deungeun tapi tetep ngagunakeun bahan lokal anu punjul. Brand Hera mucung hul sarta ceuyah dina mangsa sasalad. Kukituna dirina ngerong, COVID-19 lain musibah tapi mawa berkah. Sokomo jero sabulana dirina kungsi ngajual produk C Homeware tepi ka 70.000 busana. Tapi arikeur koleksi Hera mah dirina ukur produksi 30.000 busana dumeh limited edition. C Homeware itu udah ada sejak pandemi. Jadi pandemi itu kan karena orang-orang itu banyak yang di rumah aja. Makanya kenapa namanya C Homeware? Sebenarnya C Homeware sendiri itu Cecilia Emeraldi Homeware. Makanya kan kalau bisnis aku kan banyak untuk pakaian sendiri. Cuman makanya untuk edisi ini kita namain C Homeware untuk brand ini, sorry. Gitu. Jadi kan kalau misalnya lagi pandemi gini, jarang ya orang-orang tuh mau tampil ribet di rumah. Jadi lebih suka tuh mereka itu tampil pakai homeware di rumah aja, tapi masih kelihatan simple but stylish kalau pakai C Homeware. Sajroning kitu salah seorang distributor C Homeware, Susan Asyani, nembrakeun produk C Homeware karya anana Payudi Bareuli tepi ka mang puluh-puluhan ribu. Dirina ge migandrung koleksi Hera dumeh konsepna kawilang unik. Mana itu? Hera sekarang. Ya. Oh, pokoknya Hera sekarang itu excited banget, keren banget dan okay banget karena brandingnya itu benar-benar luar biasa bedanya CE dari yang lain. Ini permulaan CE yang akan beda banget ada di sini. Udah bukan baju rumahan lagi, udah bisa dipakai keluar sekarang. Udah modern banget, mewah, stylish, motifnya enggak ada yang punya. Di Nambrona harga distributor C Homeware niti 165.000 keur kameja sarta 185.000 keur outer. Saestuna sababaraha model tur clear dipedalkeun dina produk anu di jejeran Hera. Cecilia miharep kiwari produkna nya-nya dipigandrung ku masyarakat sarta ceuyah kawas mangpirang busana karyana sabemehna. Budi Hartati, Bandung TV.